Hello Chess Lover, ini adalah permainan Boris Spassky menghadapi Yakov Estrin, di mana dipancing kuda ke H6 ke depan bermanuver dibantu menteri ancaman skakmat sehingga pion ke F3 mencegah hal tersebut terjadi. Menteri tetap ke H4, pion ke G3 mencegah skakmat, maka pengorbanan gajah memukul pion. Diterima menteri memukul pion skak, kuda menutup, dilanjutkan gajah ke H3 ancaman skakmat, menteri ke E2 dan rokade teman-teman memperkuat tekanan. Menteri ke F2 menawarkan menteri ke G6. Gajah ke E2 dilanjutkan benteng ke F6. Menumpuk benteng ke depan, F4 dilanjutkan kuda ke F5 saat ini. Raja ke H2, menteri ke H6, ada open skak. Benteng ke H1, percaya atau tidak setelah gajah memukul kuda, di sini juga open skak dan putih menyerah. Karena apa? Tentunya raja menerima, maka dilanjutkan benteng ke G6 skak. Raja ke F1. Menteri memukul benteng skak, menteri menutup sehingga menteri memukul menteri dan ini skakmat.